bersama lagi dengan Diva Prik. Oke, gimana kabar kalian di luar sana? Semoga kalian semua diberikan sehat walafiat. Walaupun saat ini sudah mulai new normal, jangan lupa untuk selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer ketika kalian sedang bepergian. Sama satu lagi, jangan lupa untuk jaga jarak ketika kalian sedang berpapasan dengan orang lain. Mohon maaf ya guys, toh akhir-akhir ini aku nggak upload dan baru sekarang ini aku upload dan bikin konten. Oke, sebelum aku memulai videoku kali ini, buat kalian yang baru bergabung di channelku ini dan yang belum subscribe juga, silahkan klik tombol subscribe di bawah biar kedepannya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat kalian semua yang menonton videoku ini. Dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya biar kalian tahu ada video-video baru dari aku. Dan kalau kalian suka videoku kali ini atau videoku yang lainnya juga, silakan klik tombol like dan jangan lupa untuk follow Instagramku pribadi di sini atau enggak di sini. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram allshopku di sini karena di situ aku menjual fashion cowok ataupun cewek. Kalau di Instagramku pribadi, di situ aku akan update seputar aktivitasku sehari-hari. Dan silakan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar di bawah ini, serta jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian atau ke media sosial yang kalian punya. Di videoku kali ini aku tidak akan memberikan tutorial lagi kepada kalian atau unboxing apapun itu. Tapi kali ini, sesuai dengan judul dan thumbnailku hari ini, aku mau memberitahukan berita yang benar-benar bahagia banget. Yeay! Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tanggal 1 Juli tahun 2020 kemarin, aku mendapatkan email atau notifikasi dari pihak YouTube bahwasanya channelku ini sudah mencapai 100 subscriber pertama dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Nah, video pertamaku yang aku upload di channelku itu adalah intro dari channelku ini. Kalau kalian mau aku bikinkan tutorial video introku, silahkan ketik komen di bawah ini ya. Emang ini gak mudah banget buat para YouTuber pemula, apalagi isi kontennya itu campuran seperti kayak punyaku ini. Dan tidak mudah juga untuk mendapatkan 100 subscriber pertama dalam jangka waktu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banget ya Allah sudah memberikan aku kesempatan untuk menyalurkan salah satu hobiku di platform ini. Dan sudah memberikan aku kesehatan juga sehingga aku bisa membuat konten untuk memberikan ilmu yang bermanfaat buat para subscriberku yang sudah mendukung dan yang sudah menonton videoku. Dan yang kedua adalah makasih banget buat adikku kandung yang nomor 4 yang bernama Yonan. Mungkin sebagian dari kalian yang sudah mengikuti channelku sudah tahu adikku yang bernama Yunan itu wajahnya kayak piye sih. Itu di video sebelumnya sudah ada. Kalian boleh scroll videoku yang lama, di situ banyak banget videonya. Makasih sudah support aku pesek. Terus apa? Aku anggap bahasa Jawa ya, nanti gue translate di bawah. Benora ting jlimet. Makasih buat Yunan sudah memberikan semangat hingga aku gawe konten, selalu ngei semangat apa ngedit video. Oke, makasih buat pesek yang sudah ngasih semangat ke aku. Selalu ngiling ke ojo keset mbak gawe video, kok dinanti-nanti karo subscriber mbak Diva.
Nanti ditunggu-tunggu karo followernya Mbak Diva. Maaf guys, pesek ngupingan, jadi aku cut yang di bagian peseknya. Mungkin ini sedikit pesan dari ibuku buat aku, yang isinya seperti ini. Kowe ning omah wae, jaga adikmu, ra usah kerja. Insyaallah mengko kowe engko dibukake rezekine. Meh kuwi lewat ngendi, insyaallah ana rezekine dhewe. Dan emang benar-benar pesannya ibuku itu terjadi pada saat ini juga. Ini adalah salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah melalui Yunan. Dengan kalian subscribe channelku ini, dan waktu ibuku berpesan seperti itu, memang aku sedikit gak terima, karena masuk aku kuliah S1 tapi rak kerja, malah dongkrok ning omah. Tapi di sisi lain, di situ aku sudah mendapatkan rezekinya, di salah satunya adalah rezeki kecil ini, yaitu mendapatkan 100 subscriber pertama. Tapi di sebelumnya aku juga sudah mendapatkan rezeki juga dengan melalui aku mengikuti lomba salah satu event yang diadakan oleh Bis Trans Semarang. Di situ aku mendapatkan hadiah GoPay sebesar 1 juta. Terus setelah itu aku mengikuti event lomba vlog juga lagi di salah satu sekolah musik yang ada di kota Semarang. Waktu itu lagi grand opening, dan di situ alhamdulillah aku menang, walaupun aku mendapatkan juara kedua kalau enggak ketiga. Dan aku mendapatkan hadiah sebesar uang 2 juta. Di situ aku butuh banget buat apa ya? Buat satu hal, terus yang sisanya buat aku belikan tripod sama mic clip on yang saat ini aku pakai di sini. Emang itu benar-benar terjadi dari pesan yang disampaikan oleh ibuku kepada aku. Jadi kalau kalian mempunyai adik seperti Yunan, tolong diusahakan dibahagiakan dia. Insya Allah nanti rezeki kalian bakal ngalir. Maaf, kali ini segmennya agak sedih. Jadi emang benar pesan dari buku itu, real terjadi yang aku alami, baik itu tahun lalu ataupun tahun sekarang. Jadi aku gak perlu yang namanya ngeluh ataupun gak terima akan kondisi yang harus jaga Yunan. Tapi dengan adanya ini aku bisa sadar kalau aku dengan menjaga Yunan, insya Allah nanti akan ada rezekinya di hari itu pun ataupun di hari berikutnya. Dan yang ketiga adalah makasih banget buat mami yang sudah ngelahirin Diva, sudah ngerawat Diva sampai sebesar ini, dan sudah ngedoain Diva apapun yang Diva lakukan, yang penting halal dan bisa membanggakan kedua orang tua. Dan mohon maaf buat mami, karena saat ini Diva belum bisa ngebahagiain mami sama Yunan. Terkadang aku agak jengkel ketika mamiku kayak ngeledekin, hello guys, mungkin sebagian dari kalian ada yang kedua orang tuanya suka ngeledekin seperti itu, ada yang bilang seperti ini, kayaknya ngomong nih ngarep kamera, wong edan. Ada yang mungkin orang tua seperti itu, tapi mungkin sebagian dari orang tua kalian maksudnya adalah mendoakan aktivitas kalian selagi itu aktivitasnya yang terbaik buat anaknya. Orang tua ikut bahagia, ikut senang juga. Dan yang ketiga apa yang keempat nih adalah calonku alias calon suami yang sudah memberikan aku support dan dukungan untuk selalu bikin konten, untuk selalu ngasih semangat aku ngedit videonya, jangan malas-malas seperti kayak Yunan bawel terus.
Sama satu lagi, makasih banget buat guruku online yang selalu memberikan ilmu tentang peryoutuban, baik itu tentang edit video ataupun settingan YouTube. Makasih banget buat Kak Khoirunisa Adlina yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga aku berikan tutorialnya kepada subscriberku dan kepada followerku yang sudah menonton videoku ini. Maaf agak kepanjangan videonya. Dan yang terakhir, makasih banget buat kalian subscriberku ataupun followerku yang sudah support dan dukung channelku kali ini. Tanpa kalian aku tidak bisa apa-apa, dan mungkin channelku tak bisa berkembang kalau tidak ada kalian yang support channelku ini. Walaupun subscriberku hanya 100 subscriber pertama, makasih banyak. Aku seneng banget, ini adalah kebanggaan, kebahagiaan yang mungkin ini adalah kebahagiaan kecil yang aku dapatkan. Dan inilah titik awalku untuk menuju channel ini semakin lama semakin berkembang dan semakin untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bukannya menjadi yang paling atas, tapi menjadi yang lebih baik lagi dan yang selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian, selalu menghibur kalian, dan untuk selalu dukung channelku kali ini sehingga kedepannya channelku akan berkembang dan selalu memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada mungkin tampilan videoku yang kurang menarik, yang kurang bagus, yang kurang profesional dibandingkan para YouTuber yang sudah kelas atas. Kalau aku mau memflashback, banyak banget yang aku alami, baik itu sering diejekin sama teman-teman, diledekin sama orang tua. Tapi dari ledekan mereka semua, aku di situ nggak akan yang namanya putus asa. Di situ malah aku justru tambah semangat lagi, ingin membuktikan kepada semua yang sudah meledekku untuk kedepannya aku lebih sukses di dunia peryoutuban ini. Amin ya Allah. Semoga aku tahun ini bisa mencapai 1000 subscriber juga, berikutnya 5000, 10000. Selain aku diledekin teman ataupun pihak keluarga, aku juga sering mengalami yang namanya setting kamera sendiri, terus menjadi kameramen sendiri, editor sendiri, terus bikin skripnya. Pokoknya semuanya aku lakukan dengan tanganku sendiri tanpa adanya suatu tim atau suatu kru yang membantuku. Pasti sebagian dari kalian punya lah yang namanya story-story yang sering kalian alami di waktu kalian pertama kali ngevlog sampai hingga saat ini. Pasti ada story-storynya. Seperti halnya yang aku alami saat ini, yang aku alami banyak banget. Contohnya aja ketika aku harus jadi sutradara jadi sutradara short movie yang aku bikin itu pertama kalinya adalah iklan brand minuman teh. Itu pertama kali aku bikin short movie. Di situ aku setting kamera dengan menggunakan tripod, harus nyeting kamera sendiri, terus harus cari lokasi, harus cari angle yang benar. Nah, itu aku lakukan sendirian tanpa bantuan orang lain. Karena bagiku kalau selagi aku bisa melakukan sendiri, kenapa enggak? Kecuali kalau emang benar-benar sudah kepepet, sudah enggak bisa aku lakukan sendiri, baru aku meminta bantuan orang lain. Itu prinsip dariku. Nah, semoga prinsipku ini bisa kalian tiru juga kepada diri kalian juga. Dan selain itu, aku juga sering mengalami ketika aku bikin konten di rumah bersama Yunan, pas keadaan rumah sepi, tidak ada adik yang nomor 2, tidak ada ibuku juga,
Jadi semuanya kerja kecuali aku sama Yuna di rumah aja. Waktu itu aku belum selesai bikin kontennya, tiba-tiba ibuku pulang dari kantor, terus kita kan belum selesai bikin kontennya. Ya udah deh, langsung aku ke Dandabang. Ke Dandabang kayak aku langsung ke terburu-buru ngeringkesi, membereskan peralatan YouTube-ku. Pokoknya aku harus membereskan peralatan YouTube-ku sebelum ibuku udah masuk ke dalam rumah. Waktu ibuku buka pagar, pagar rumah, aku langsung membereskan alat-alat YouTube-ku. Langsung aku lari bawa alat-alat YouTube-ku ke kamar. Habis itu alat YouTube-ku aku banting ke atas kasur. Setelah aku membanting alat-alat YouTube-ku di atas kasur, terus aku ke ruang tamu atau ke ruang TV. Jadi kayak aku sama Yunan itu pura-pura gak melakukan aktivitas apapun gitu. Terus setelah ibuku masuk ke dalam rumah, aku bukakan pintunya. Terus ibuku tanya, "Mbak baris kolom ngondi, kok dandan?" Nah, biasanya kalau aku gak pergi kemana-mana itu gak dandan, gak bermake up. Terus ora, aku rak ngopo-ngopo, rak ngopo-ngopo kenapa dandan? Gitu. Jadi ibuku jadi kepo. Terus aku bilang, ya, aku bareng ngewek konten. Oh, bareng hello guys, bareng ngeplok-ngeplok. Nah, ibuku bilang gitu, biasa toh, nek senengane kan ngece-ngece. Nah, itu story-story yang mungkin gak akan aku lupakan, itu salah satunya. Terus yang kedua itu kejadian waktu aku bikin vlog di outdoor. Dan itu sudah aku buatkan videonya, buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian nonton videonya di atas ini atau nanti gue kasih linknya di description box. Nah, mungkin sebagian dari kalian semua para YouTuber pemula mengalami hal-hal yang sering aku alami yang aku ceritakan saat ini juga. Dan mungkin ini ya menjadi memori yang terindah dan memori yang mungkin kedepannya gak akan kalian lupakan, gak akan kalian hapus di memori kalian. Oh, bengke aku pas vlog-nya pernah duwe kejadian iki lo. Nah, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau mungkin buat story kalian kedepannya untuk menuju sukses, oh ini ceripayaku waktu dari aku pertama kali bikin vlog itu kayak gimana jalan. Mohon maaf videonya menjadi terlalu panjang. Mungkin ini sedikit kayak ucapan terima kasih dan sharing-sharing pengalamannya sering banget aku alami selama aku nge-vlog kurang lebih 1 tahunan ini. Sekali lagi makasih banget buat kalian subscriberku yang sudah support channelku ini dan selalu support channelku ini sampai seterusnya. Dan semoga aku selalu memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan bosan-bosan juga untuk klik tombol like kalau kalian suka videoku kali ini atau videoku yang lainnya juga. Dan kalau kalian mau kepoin Instagram pribadiku, jangan lupa follow Instagram pribadiku di bawah sini. Dan kalau kalian mau mencari fashion baik itu cewek ataupun cowok, kalian boleh order di allshopku. Silahkan follow Instagram allshopku di bawah sini. Dan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar di bawah sini. Kalau mungkin kalian mau request aku bikinkan video apa lagi, silahkan kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan ke media sosial yang kalian punya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.